Jangan lupa subscribe channel YouTube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Sering dijadikan tempat pembuangan sampah, lahan parkir di Pasar Sekar Putih Gunung Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur dikeluhkan warga. Pasalnya sampah tersebut kadang dibiarkan menumpuk sehingga menimbulkan bau tak sedap. Seperti inilah kondisi sampah tepatnya di lahan parkir Pasar Sekar Putih Gunung Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur. Padahal di lokasi tersebut terdapat pelang larangan membuang sampah dari dinas terkait. Tampak sampah menumpuk dengan bau tidak sedap sehingga banyak masyarakat yang mengeluh. Menurut warga, sampah berasal dari dalam pasar yang dibuang ke lokasi tersebut yang nantinya akan diambil oleh petugas kebersihan. Namun terkadang setiap harinya sampah dibiarkan menumpuk sehingga banyak masyarakat yang mengeluh akibat tumpukan sampah yang menimbulkan bau tidak sedap. Masyarakat kurang ini. Sampah-sampah pasar itu buangnya sembarangan. Gak pengangkutan. Ini udah lama ya, Pak? Nah, lumayan. Sudah lama ya? Biasanya diangkut, sekarang nggak diangkut. Masyarakat komplain, bau. Nah, bau seperti itu ya. Sementara dari petugas parkir menyebut akibat lahannya dijadikan tempat sampah, pada saat ramainya pasar, sering kekurangan lahan untuk dijadikan tempat parkir roda 4. Bahkan banyak masyarakat yang mengeluh pada petugas parkir lantaran tumpukan sampah tersebut. Sampai saat ini dari pihak dinas terkait belum ada penjelasan yang jelas terkait tumpukan sampah tersebut. Namun masyarakat tetap berharap agar ada solusi terbaik sehingga tidak terjadi pembuangan sembarangan dan tumpukan sampah yang menimbulkan bau tidak sedap. Hanif Tanzil, JTV.